ada beberapa sih, ada Gucci, ada Louis Vuitton, Valentino, Chanel, Dior, Balenciaga, Queen, Bulgari. Memiliki honor yang banyak dan nilai fantastis membuat banyak public figure tanah air seringkali tampil glamor dan mewah. Bahkan dalam beberapa kesempatan mereka menjadi sorotan media dan netizen lantaran diketahui memegang tas yang harganya wow. Tentu saja tas tersebut dibeli dengan harga yang mahal, bahkan ada yang mencapai 2 miliar rupiah. Tas apa itu? Mahal amat ya? Coba saja, intip tas milik Jessica Iskandar, Amanda Manopo, Sandra Dewi, hingga Lesti Kejora. Deretan koleksi tas mewah artis. Harga tas Lesti bikin shock. Number 10. Jessica Iskandar. Menjadi seorang public figure tentu saja memiliki banyak keuangan untuk membeli barang-barang mewah. Bahkan banyak diantaranya yang seringkali gonta-ganti tas branded dan mahal hanya untuk terlihat modis dan keren. Salah satunya yaitu Jessica Iskandar. Nah, kalau artis yang satu ini memang seringkali tampil modis. Bahkan Jessica Iskandar suka menggunakan barang mewah untuk melengkapi penampilannya sehari-harinya. Artis yang akrab disapa Jidar ini menaruh minat pada fashion tas dan juga sepatu. Koleksinya memiliki nilai nominal yang cukup tinggi dan berkelas tentunya. Jessica nampak terlihat sedang menenteng tas Hermes termahalnya saat berada di sebuah tempat Instagramable bernama Motomoto. Dia sangat terlihat bergaya modis dan seksi yang menjadi ciri khasnya. Ketika para haters mencari tahu berapa kira-kira tas yang dikenakan oleh Jidar itu. Eits, kalian pastinya kaget dong? Tas itu tipe Birkin 25 White Himalayan Crocodile with Palladium Hardware. Harganya diperkirakan senilai 2,1 miliar. Number 9. Amanda Manopo. Banyak yang belum tahu jika Amanda Manopo sudah menjadi seorang public figure sejak usianya masih balita. Jadi tak heran jika artis yang satu ini memiliki banyak kekayaan yang berlimpah. Bahkan bisa dikatakan jika sejak dirinya berperan sebagai Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Nama Amanda Manopo semakin dikenal luas oleh publik. Sukses berakting menjadikan artis, wanita kelahiran 6 Desember 1999 ini kaya raya pada usia muda. Tidak heran jika harga fashion itemnya menyentuh angka ratusan juta rupiah ya sahabat. Dalam unggahan video pada akun Instagram pribadinya beberapa waktu yang lalu, @amandamanopo, artis yang satu ini menampilkan outfitnya kala itu. Namun banyak para mata yang fokus tertuju pada tas Hermes berukuran mungil yang dijinjing Amanda. Tas tersebut merupakan jenis tas Kelly 20 Mini Sailor 2 World at Slum Leather with Gold Hardware. Ini harganya ditaksir 404 juta rupiah. Kecil loh padahal. Number 8. Syahrini. Kalau berbicara tentang Injas, tak lengkap rasanya jika tidak juga mengintip koleksi tas-tas brandednya. Sebagai salah satu artis yang berkehidupan glamor, Syahrini sudah warwiri menggunakan tas mewah dan mahal. Dalam berbagai acara yang ditayangkan oleh TV, istri dari pengusaha kaya raya Renyo Barak ini selalu tampil menggunakan barang berkelas dengan harga selangit. Beberapa waktu lalu, bahkan dia terlihat sebuah tempat menuntun anak kecil sambil menenteng tas berwarna silver. Memang kelihatannya kecil ya tas itu, tapi kalian jangan salah, harganya itu bikin geleng-geleng kepala. Tas yang digunakan oleh Injas ini milik brand ternama Hermes dengan tipe Birkin 30 Bag Silver Metallic Sheriff PHW. Harganya pun tidak main-main ya guys, yaitu kurang lebih sebesar 2,4 juta miliar rupiah. Number 7. Aurel Hermansyah. Sebuah
sebuah tas Hermes senilai lebih dari 300 juta tampak terlihat matching. Nah, apalagi kalau dipadukan dengan penampilan baru Aurel Hermansyah dengan hijab bernuansa ungu. Sangat cocok banget bukan? Mak Nur emang is the best deh ya. Oh ya lupa, semoga dede bayinya sehat selalu ya. Sekali-kali bagi tasnya dong Mak Nur. Mungkin saja sudah ada yang kurang cocok dan gak ingin dipakai. Hehehehe. Number 6. Prilly Latuconsina. Prilly termasuk dalam artis muda yang sukses bahkan kekayaannya yang berlimpah. Tidak hanya rumahnya saja yang menjadi incaran media, namun salah satu barang branded yang berada di tangannya itu pernah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Yang saat menghadiri acara formal, penampilan Prilly menjadi terlihat sangat mengagumkan. Dengan tas merah Hermes seharga 300 juta. Itu hanya salah satu koleksinya saja ya guys. Masih banyak lagi tas-tas branded lainnya. Number 5. Luna Maya. Artis asal Bali ini selalu saja memukau perhatian banyak orang, di mana banyak sekali yang mengagumkan penampilannya saat ini. Banyak kalangan anak muda yang menjadikan Luna Maya sebagai salah satu artis dengan outfit megah dan klasik. Meski di usianya sudah tidak muda lagi, namun banyak yang tidak tahu jika Luna memiliki selera fashion yang memukau. Salah satu koleksinya yang bikin netizen gelar yaitu tas Leather by Kate Peck koleksi Large Fusion. Milik Luna Maya diketahui seharga lebih dari 350 juta rupiah. Number 4. Maya Estianti. Kalau Bunda Maya sih sudah tidak perlu diragukan lagi, iya kan? Sudah sering kali Bunda Al Eldu ini menampilkan beberapa koleksi tas mahalnya. Salah satu yang menjadi sorotan banyak media yaitu tote bag milik Fendi yang harganya hampir mencapai 400 juta rupiah. Di mana tas ini telah menjadi salah satu pilihan Bunda Maya Estianti saat hangout dengan teman karibnya. Number 3. Nagita Slavina. Putri pengusaha Rita Amelia Beta ini sudah begitu lekat dengan gaya hidup mewah dan serba ada. Dia bahkan seringkali tampil dengan fashion item merek Hermes di berbagai kesempatan. Salah satu tas yang menjadi sorotan di beberapa media waktu yang lalu itu, tas Hermes yang dibawa Nagita di sebuah acara televisi rumpi. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Diketahui jika tipe tas itu merupakan A Shiny Verge, Emerald, Alligator Shellier Kelly 25 White Gold Hardware dengan harga mencapai lebih dari 1,4 miliar rupiah. Number 2. Sandra Dewi. Kalau kalian intip Instagram pribadinya, Sandra Dewi termasuk artis yang hobi gonta-ganti tas branded loh guys. Dirinya diketahui mengoleksi tas dari Christian Dior, Chanel hingga Gucci. Bahkan dalam salah satu potretnya ada tas yang sangat terbilang cukup mahal pernah dijinjing oleh Sandra Dewi pada saat menjadi bintang tamu salah satu stasiun televisi. Saat ditanya, ternyata harga tas yang dibawanya pada saat itu 1,2 miliar rupiah. Lesti Kejora. Menjadi seorang penyanyi papan atas dengan honor termahal, tentu saja bukan hal yang sulit bagi Lesti untuk membeli barang mahal. Koleksi tas Lesti yang saat ini menjadi perbincangan banyak media bukan cuma dari Lush Fusion. Ada beberapa merek ternama seperti Chanel,
Fendi hingga Gucci. Sama halnya seperti Lush Fusion, harga koleksi tas Lesti yang saat ini juga beragam, mulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah.